ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari dalam bisnis perusahaan. Setiap divisi itu memiliki peran penting yang harus dimainkan terhadap kemampuan bisnis suatu perusahaan agar perusahaan itu berjalan. Tanpa komponen kunci tersebut, hal-hal dapat berhenti dan masalah akan terjadi di seluruh komponen organisasi. Salah satu komponen tersebut kita kenal dengan istilah pengadaan. Tugasnya adalah bagaimana mendapatkan bahan yang dibutuhkan dalam operasi sehari-hari dan membuat barang dan jasa sendiri. Seperti halnya komponen lain, pengadaan perlu dikelola agar dapat dilakukan dengan benar dan berjalan secara efektif. Sehingga divisi pengadaan atau divisi procurement dapat melakukan efisiensi secara biaya, kemudian pada akhirnya mempunyai peranan penting dalam memaksimalkan keuntungan organisasi perusahaan. Dalam pelatihan ini, Anda akan belajar tentang gambaran umum manajemen pengadaan, organisasi bisnis, strategi pengadaan, sehingga agar Anda terbiasa dengan bagaimana strategi bisnis suatu perusahaan bisa diterapkan pada strategi divisi pengadaan. Selain itu, Anda akan belajar tentang hubungan procurement dengan supply chain. Ini merupakan salah satu tema pembahasan bagaimana tim pengadaan berhubungan dengan tim divisi lain secara internal dan eksternal. Selanjutnya, Anda akan mempelajari tentang bagaimana merencanakan dan melaksanakan strategi pengadaan. Diskusi di dalam pelatihan ini berlanjut dengan tema-tema manajemen hubungan dengan supplier. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana melakukan pemilihan evaluasi supplier, melakukan bidding dan melakukan negosiasi dengan supplier, serta melakukan proses pengadaan dengan e-procurement. Pelatihan ini diperuntukkan bagi Anda yang akan mendapatkan pengetahuan tentang manajemen pengadaan, seperti tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian belajar tentang risiko dasar dan strategi mitigasi pengadaan. Kemudian meningkatkan keterampilan negosiasi dengan supplier dengan cara melakukan efisiensi di dalam pengadaan. Pelatihan ini ditujukan bagi Anda bagaimana untuk melakukan proses pengadaan impor secara global dan melakukan pengadaan menggunakan alat yang disebut sebagai e-procurement. Bersama saya, Sutomo Asngadi, seorang praktisi, seorang consultant dan pendidik yang berpengalaman bertahun-tahun, akan memandu Anda untuk mempelajari segala sesuatu dalam fenomena pengadaan. Sehingga Anda akan mendapatkan wawasan dalam bekerja di divisi pengadaan. Dengan baik, dengan benar, efisiensi, efektif untuk mencapai tujuan divisi pengadaan sesuai dengan tujuan organisasi perusahaan.